Direktur Utama Perumbulok Budi Waseso mendatangi Istana Negara Jakarta Selasa 31 Januari 2023. Dia mengaku datang diundang oleh Jokowi. Budi Waseso datang di tengah bergulirnya isu reshuffle kabinet. Jokowi diketahui mempunyai kebiasaan memanggil para menteri atau calon menteri sebelum melakukan perombakan kabinet. Namun, Budi Waseso mengaku pertemuannya dengan Presiden hanya membahas soal masalah kebutuhan pokok untuk masa Lebaran. Direktur utama Perumbulok ini merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi Polri yang sempat menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Dia ialah lulusan Akpol tahun 1984 dan memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Buas juga pernah mengemban tugas sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sebelum menjabat sebagai Kepala BNN. Selain itu, ia merupakan menantu dari mantan Kapolda Bali dan Kapolda Jatim, Letnan Jenderal Polisi Pamuji. Pada tahun 1980-an, Pamuji terakhir menjabat sebagai Deputi Kapolri atau yang saat ini setara dengan Wakapolri. Budi mendapat sejumlah tanda jasa saat ia masih berkarir, antara lain Bintang Bayangkara Pratama dan Bintang Bayangkara Nararia. Ia juga sempat membuat pusat pengembangbiakan anjing pelacak dan laboratorium narkotika bertaraf internasional.